Jumpa lagi dengan aku Riani 15. Pagi ini aku mau unboxing sarapan pertama aku, menu nasi kuning. Nasi kuning spesial buatan tetangga yang jualan, dan kalau pagi itu ngantri banget, guys. Kita unboxing ya, guys, apa aja dalamnya. Ini harga nasi kuning satu bungkus ini Rp4.000. Wow. Dari wanginya udah tercium, guys. 4.000, di dalamnya ada orek tempe ya, bihun sama kerupuk. Ini paket lengkap ya, guys. 4.000 ini paket lengkap. Ini tahun sekarang, tahun sebelum aku berangkat itu 3 tahun yang lalu masih dapat 2.000, guys. Sekarang 3.000. Alhamdulillah segini udah banyak banget ya. Udah tinggal makan. Ke piring biar penggiritan. Wow banget. Lebih lengkap lagi kita tambahin bakwan. Wah. Bakwan satu ini sekarang 1.000 ya. Dulu masih 500, sekarang udah 1.000. Tapi tidak sekriuk bakwan Riani 15 pastinya, guys. Gak apa-apalah, ini sebagai pelengkap ya. Dan lebih lengkap lagi ada kerupuknya. Ini kerupuk begini di Indonesia, guys, yang melimpah ruah. 2.000 itu dapat satu bungkus. Aku mulai cobain rasanya. Suapan pertama aku mau pakai tangan aja. Tangan aku juga udah dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngeces, guys. Karena aku tuh paling demen sarapan nasi kuning. Paket lengkap. Mari makan, guys. Rasanya enak. Dan denger-denger yang bikinnya ini orang Betawi. Pasti racikan bumbunya juga tidak sama. Setidaknya warnanya, kuningnya itu pasti sama ya, guys. Wow, kangen banget dengan kerupuk. Gurih. Ini pasukan mecin ada di sini, guys. Bawahnya, guys. Bawahnya melehoi. Tidak seperti bakwan. Riani 15. Jadi emak. Jadi emak. Bocil, guys, bocil. Enak bener-bener. Apa? Bener-bener jos. Harga murah tapi rasa menjanjikan. Aku nggak bohong, guys. Menjanjikan banget rasanya. Gurih. Agak sedikit pedes karena aku memang sukanya pedes. Nasinya lembut. Masuk ga? Baru. Mantap. Enak sekali, guys. Ini recommended banget, bisa buat langganan besok beli lagi. Intinya nasinya itu lembut, tidak keras. Bumbunya pas, tidak terlalu tajam. Juga bukan ecek-ecek, guys. 4.000 bukan ecek-ecek. Hmm.
bikin nyoy. Sederhana. Sayang ininya, melepas guys. Coba kalau ininya kriuk, lengkap sudah. Oh, ini melepas, agak sedikit keras. Mantap banget. Boleh tak ke mana? Fokus makan ya, dia. Terlalu nikmat. Karena baru nemu. Bener-bener dengan rasanya puas banget. Habis kan gak bisa lagi. Hmm.